Nah oke, sekarang saya lagi ada di jalan bypass. Nah di sini jalannya lurus dan lumayan sepi ya, nggak terlalu rame. Nah di sini kita akan coba tes untuk akselerasi dan top speed, tapi ya sebisanya aja, nggak terlalu di push. Wah, udah 90 aja. 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101. Aduh, tadi ada motor itu. Tapi saya tadi ngeremnya santai ya. Saya kontrol di handle sebelah kiri. CBS-nya oke banget. Oke, saya rasa udah cukup ya untuk kemampuan top speednya, 114 km per jam maksimal. Oke, kesimpulannya untuk akselerasi dan top speed tadi, untuk akselerasi itu sangat smooth ya, sangat smooth sekali kenaikannya, tetapi power delivery-nya smooth tetapi bertenaga, minim getaran. Kalau untuk top speed tadi, ketika memasuki 90 itu mulai bergetar nih di bagian kaki sini, di bagian bawah sini terasa banget. Tapi itu adalah hal yang wajar. Oke, pada dasarnya saya bukan suka kebut-kebutan kayak gitu ya kalau jalan kosong. Ngegas sih ya, tapi nggak segitunya. Tadi top speed itu cuma untuk tes produk ya, namanya juga review. Nah, untuk teman-teman yang nonton, saya sarankan jangan mencoba.